Halo Sobat Autos, balik lagi di channel YouTube Autos.id. Berhubung saat ini lagi musim hujan, maka dari itu, tim Autos.id akan memberikan tips untuk kalian para pengendara mobil untuk merawat kaca mobilnya agar terhindar dari jamur yang membandel. Mau tau kayak apa? Ikuti videonya. Oke, cara yang pertama adalah cek dulu kondisi kaca mobil Anda. Yang pertama adalah bersihkan dulu permukaan kaca mobil Anda, lalu cobalah Anda berkendara pada saat malam hari. Jika Anda berkendara dan pandangan Anda terasa buram, sudah dipastikan itu kaca mobil Anda terindikasi oleh jamur. Oke, step yang kedua adalah cek kondisi kaca mobil Anda secara langsung. Caranya adalah cuci kaca mobil Anda dengan bersih, lalu lap sampai kering. Ketika Anda lihat lebih detail permukaan kaca mobil Anda, dan Anda menemukan noda bercak putih, lalu Anda lap dan noda itu tidak juga hilang, bisa dipastikan itu adalah jamur di kaca mobil Anda. Lanjut ke langkah yang ketiga, pastikan Anda selalu mencuci mobil setelah terkena air hujan. Kenapa gitu? Karena air hujan mengandung pH yang sangat tinggi dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi juga. Jadi, jika air hujan didiamkan berlama-lama menempel di mobil, itu bisa merusak lapisan yang ada di kaca mobil dan akan menimbulkan jamur yang akan mengganggu jarak pandang Anda ketika berkendara. Jadi pastikan selalu cuci mobil Anda dengan sabun ketika habis hujan-hujanan. Oke, langkah yang keempat. Solusinya adalah gunakan cairan khusus pembersih jamur pada kaca. Jika kaca mobil kalian sudah terindikasi berjamur, kalian bisa membersihkannya dengan cairan kimia yang sudah beredar banyak di pasaran. Mereknya banyak banget tuh, kalian tinggal pilih deh yang sesuai budget dan kualitasnya. Cairan tersebut selain bisa menghilangkan jamur pada kaca mobil Anda, dia juga bisa menjernihkan kaca mobil Anda. Sehingga ketika Anda berkendara, jarak pandang Anda akan semakin luas dan jauh. Jadi itu akan menambah keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Oke Sobat Autos, itu dia tadi tips dari tim Autos.id untuk mendeteksi kaca mobil Anda berjamur atau tidak dan solusi bagaimana cara untuk membersihkannya. Gimana? Bermanfaat nggak tadi tipsnya? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, ciao!